ini saya tengah berada di Sabuga atau Sasana Budaya Ganesha yang berlokasi di Jalan Taman Sari nomor 73 Bandung. Saat ini tengah berlangsung Pesta Emas BPK Penabur, yaitu ulang tahun ke-50 Smak 1 BPK Penabur. Bagaimana caranya? Berikut ini liputannya. Sobat Maestro, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Sasha dan juga Pak Edi. Selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore. Ini saya mau nanya-nanya dulu nih, ini Bu Sasha dan Pak Edi juga alumni dari SMAK 1 BPK ya? Oke, boleh diceritakan dulu angkatan berapa? Saya lulusan 97. Saya lebih muda, 92. Oke. Kemudian, ini boleh diceritakan dong yang mengadakan, yang akhirnya tercetus nih untuk ayolah udah kita bikin pesta emas nih 50 tahun SMAK 1 BPK, itu sebetulnya dari mana sih idenya? Jadi sebenarnya ini idenya memang dari alumni. Jadi ada beberapa alumni yang berkumpul, terus udah gitu, kita bikin ulang tahun sekolah kita nih, karena ini kan ulang tahun emas ya, 50 tahun, yuk kita bikin rame. Jadi akhirnya kumpul, bikin nyusun satu organisasi panitia untuk bikin acara ini. Ini kita sebenarnya mengundang alumni tuh dari angkatan 65 ya, angkatan pertama. Jadi rentang waktunya ada 50 tahun angkatan yang kita undang di sini. Jadi memang kita mencoba mengemasnya begini. Jadi kalau untuk yang lebih senior mungkin kita ada paduan suara dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk yang lebih junior juga kita ada sedikit hiburannya gitu, kayak DJ Yasmin ya, seperti itu. Jadi harapannya adalah dengan banyaknya acara itu semuanya bisa menikmati gitu. Saya bangga sebagai salah satu alumni SMAK 1 BPK karena banyak sekali prestasi yang udah dihasilkan, terus banyak sekali yang kita belajar waktu sekolah ya, yang membuat kita semua sekarang seperti sekarang ini. Terus udah gitu lihat hari ini juga begitu banyak alumni yang kumpul demi ulang tahun SMAK 1 BPK, bangga, bangga banget. Harapannya tuh nanti berpuluh-puluh tahun ke depan akan ada acara seperti ini lagi ya. Ya. Jadi kita berharap adik-adik alumni nanti juga pasti bisa bikin acara yang lebih rame dari sekarang, mengumpulkan lebih banyak alumni dari sekarang. Jadi mungkin yang sekarang kita-kita yang panitia nanti udah bisa jadi tamu senior. Ya, tentu saja dengan adanya event ini, saya berharap SMAK 1 semakin dikenal di masyarakat, semakin maju, semakin sukses, dan mungkin ke depannya generasi yang baru yang akan menggarap acara-acara seperti ini. Ya, saya beberapa tahun saja lagi di SMAK 1 melayani, tetapi mudah-mudahan ketika mereka nanti mungkin ada event yang seperti ini besar, saya juga masih bisa turut menyaksikan tentu saja. Ya, pesan saya untuk alumni maupun siswa SMAK 1, terus lakukan yang terbaik untuk SMAK 1, untuk kemuliaan Tuhan melalui SMAK 1 tentunya. Wah, ini ajang buat ngumpulin kebetulan semua angkatan. Bagus, tanggapannya sering-sering aja. Iya, soalnya gitu kan ngumpul gini susah ya. Apalagi kalau ngumpul satu angkatan sih sering. Tapi kan kalau ngumpul beda angkatan agak susah ngumpulinnya. Kita senang sekali kita bisa berkumpul kembali dan ketemu teman-teman lama. Ya. Untuk teman-teman alumni, semoga kita tetap bersatu ya sampai tua dan tidak ada yang memisahkan kita. Makasih. Senang banget ya, soalnya ngelihat kompak banget alumni-alumni yang lainnya. Acaranya apa yang pasti kerennya dari pagi udah diusahain sama alumni udah dari berapa bulan ke belakang juga, dan ternyata hasilnya the best. Semoga aja makin lama nanti kita juga bisa ngumpul lagi bareng, bisa ngadain acara kayak gini lagi buat 75 tahun SMAK 1 atau buat BPK. Sobat Maestro, demikianlah acara Pesta Emas 50 Tahun SMAK 1 BPK Penabur dari Sabuga atau Sasana Budaya Ganesha, Jalan Taman Sari nomor 73 Bandung. Saya Yusiana Priscila dan kameramen Noel melaporkan untuk maestroradio.com. Maestro.